habis 140 ton guys. Jadi penggunaan multi axle, menggunakan 10 axle yang dimana nanti berat beban 140 ton ini itu dibagi 10 axle. Jadi per axle ini mampu untuk menahan tumpuan berat beban 10 ton. Karena maksimal punya kita ini di 25 ton per axle. Jadi hitungannya masih aman untuk per axle-nya. Makin berat muatan akan banyak menggunakan axle. Nah, ini posisinya multi axle modelnya single. Jadi tidak set by set. Ini mesinnya mesin press ini. Nah, kepalanya yang narik Scania 340 ditambah balas. Jadi ada yang sempat bertanya, kalau di box yang belakang itu apa sih isinya? Kalau box belakang itu multi axle, biasanya isinya itu counterweight seperti ini, teman-teman. Pemberat. Jadi dia untuk traksi di ban, pemberat di ban. Ketika narik muatan seperti ini yang berat ini, yang pasti head loop bannya tidak slip dan yang pasti kuat gitu. Kira-kira berapa ton? Kalau standarnya itu untuk counterweight rata-rata orang 15, tapi gue tidak setuju, teman-teman. Kenapa gue kurang begitu setuju kalau kita pakai 15 ton. Hantem di 21 atau 20 ton ke atas lah. Maksimal di 30, tapi 30 terlalu berat. Kasih yang 25 aja. Biar nggak slip. Jadi ada orang-orang yang 15 PD gitu. Ya bisa, cuma kurang traksinya ke jalan. Yang ada nanti slip ketika mau nanjak. Muatan berat begini butuh pemberat juga yang di atas 20 ton. Nah, ini muatannya 140 ton menggunakan 10 axle. Jadi beratnya semua dirata dibagi 10 axle. Jadi masing-masing menerima 14 ton. Masih kapasitas aman, teman-teman. Buat mobil dua.